Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qadda qadhilati adritni ya Rasulullah. Alhamdulillah. Salam hormat, salam takdim lahir batin untuk saudaraku dimanapun saudaraku berada. Semoga selalu tersenyum bahagia, artinya ikti hajati selalu saudaraku, karena mau diyakini atau tidak, nikmat Allah, janji Allah tidak pernah meleset untuk siapapun, terutama untuk saudaraku yang ikhtiar berdoa. Ikti hajati selalu, amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yakini kalimat ini saudaraku. Saudaraku sebagai pemeluk agama Islam pasti sholat. Iya kan? Kalimat Allahu Akbar itu berulang-ulang saudaraku di dalam gerakan sholat kita. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Apapun digerakkan sholat pasti diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar terusan gitu saudaraku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya saudaraku, tidak ada yang besar, semuanya kecil saudaraku. Saya, anda semua, isi dunia ini, bahkan saudaraku harus tahu, seluruh ujian hidup saudaraku, seluruh permasalahan hidup saudaraku semuanya itu kecil saudaraku. Seluruh hutang-hutang saudaraku itu kecil saudaraku. Sebanyak apapun manusia yang membenci diri saudaraku, ya, nyinyir pada diri saudaraku, menghina pada diri saudaraku lahir batin, itu kecil saudaraku. Kalau saudaraku tahu akan kata ma'rifat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang sebanding dengan Allah saudaraku. Jadi saudaraku, saudaraku tidak usah berkecil hati, tidak usah galau, tidak usah stres, tidak usah sampai-sampai mau bunuh diri ya umpama. Seumpama mau bunuh diri jangan. Saudaraku ini kan menyembah Allah sehari semalam 5 kali di sholat fardu. Iya bukan? Saudaraku sudah berikrar bolak-balik Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya saudaraku, detik ini, saat ini, yakini selain Allah kecil, termasuk permasalahan hidup anda, musuh anda, hutang anda, problem dan masalah hidup anda, semuanya kecil. Serahkan kepada Dat yang Maha Besar. Serahkan kepada Allah sang pencipta segalanya. Pencipta segalanya. Pencipta apapun yang terjadi, takdir menimpa diri saudaraku akan luluh lantak saudaraku. Yakini Allah sajalah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Yang lain kecil saudaraku. Apapun itu kecil saudaraku. Ayo saudaraku, mulai saat ini, detik ini, ma'rifati kata-kata kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil saudaraku. Kalau saudaraku menanamkan ini, hutang piutang kecil, iya kan? Problem masalah keluarga kecil, itu saudaraku. Masalah ujian hidup anda kecil. Karena saudaraku dalam 1x24 jam, dalam sehari semalam, saudaraku berinteraksi langsung dengan Dat yang Maha Besar. Sholat 5 waktu saudaraku interaksi, itu saudaraku jaminan Allah akan mengangkat hal-hal selain Allah yang kecil saudaraku. Yakini kalau saudaraku bermakrifat bahwa selain Allah itu kecil, mulai saat ini dan kedepannya semuanya kecil saudaraku, kecil.
dengan syarat saudaraku sholat lima waktu itu. Setelah sholat saudaraku, saya ijazahkan kepada saudaraku ijazah surga, ijazah doanya para malaikat di alam malakut saudaraku. Jangan salah saudaraku, seluruh makhluk malaikat Allah di alam malakut itu berzikir kepada Allah, dan zikirnya sang malaikat ini tidak pernah ditolak oleh Allah, tidak pernah ditolak oleh Allah, tidak pernah ditunda oleh Allah. Itu saudaraku, kali ini saya ijazahkan untuk saudaraku. Saudaraku hanya membacanya 5 kali setiap ba'da sholat. Paham saudaraku, amalan ini sangat tajrid, sangat mampu saudaraku, karena ini adalah hisib para malaikat Allah di alam malakut. Saudaraku hanya cukup membaca 5 kali setiap selesai ba'da sholat fardu tanpa berdoa memohon hajat, karena di sini sudah lengkap saudaraku. Tidak ada alasan doa saudaraku ditolak, dengan catatan saudaraku sholat 5 waktu, baca ba'da sholat 5 kali. Paham saudaraku ya? Ingat sekali lagi saudaraku, ma'rifati kata-kata kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah adalah kecil, termasuk permasalahan hutang-hutang saudaraku, ujian hidup saudaraku, keretakan rumah tangga saudaraku, apapun di dunia ini kecil saudaraku. Penawarnya ada di doa ini saudaraku. Doa ini akan sangat mangkus, doa ini akan sangat tajrid jikalau saudaraku sholat 5 waktu dan saudaraku baca 5 kali tiap-tiap selesai ba'da sholat saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mahkaila bihaqqi falqa yakin, ya khaliqa man fis samawati wal ard, kullun ilaihi ma'aduhu. Ya samhitsa ya Rabbi baina jin janisa, ana alladhi aqulu li syai'in kun fayakun. Itu tadi saudaraku ya, bacaan kalimat ya dari hisib malaikat yang dibaca oleh seluruh malaikat Allah di alam malakut. Saudaraku baca setiap selesai ba'da surat fardu 5 kali. Ini sangat mangkus saudaraku. Ilmu ini, doa ini, amalan ini adalah kata ma'rifat, pembabaran dari kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil, karena hanya Allah lah yang Maha Besar saudaraku. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.